Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana memberikan secara simbolis pembangunan Masjid Jami Al-Huda Jalan Kampung Sumur RT 12 RW 17 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit. Dalam kesempatan ini, Wali Kota menyerahkan bantuan sebesar 10 juta. Bantuan tersebut bentuk sumbangan sosial zakat infak dan sedekah ZIS yang dikelola oleh Badan Amil Zakat dan Sedekah Basis Jakarta Timur, sehingga pembangunan serta pemeliharaan Masjid Jami Al-Huda dapat berjalan dengan baik. Wali Kota menjelaskan Masjid Jami Al-Huda sendiri dibangun di atas tanah seluas 6.000 meter tersebut merupakan tanah bersertifikat wakaf. Sebelumnya dimanfaatkan untuk musola yang saat ini sudah terbangun menjadi masjid. Untuk itu dirinya juga meminta para pengurus masjid agar segera mengurus administrasi perizinan untuk dilengkapi. Wali Kota juga mengingatkan sarana ibadah ini juga terkandung dengan lembaga pendidikan yang telah berjalan. Dirinya berpesan agar dapat menjaga serta dapat berfungsi maksimal sebagai sarana pusat interaksi, belajar dan silaturahmi warga. Kita sekedar memberikan bantuan, saya memfasilitasi ditugasi dari basis ya. Dana basis itu toh kita tahu juga kita kumpul dari masyarakat Jakarta Timur, terus dikirim ke basis DKI, kita gak megang duitnya sama sekali. Terus beliaunya ngajukan, kemarin saya disposisi ya sementara disposisi ya. Karena sudah last minute masalahnya jadi kita bagi gitu ya. Itu ya di sana diizinkan. Ya insya Allah nanti saya berharap masjid yang kecil rapi tapi indah dan kapasitas juga tinggi besar ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa berkembang baik dan bisa untuk sehat-sehat kita ya. Itu terus berikutnya nanti malam mau dilaksanakan maulid ya, peringatan maulid. Mudah-mudahan dengan dimulai masjid pertama kali dipakai untuk maulid, mudah-mudahan membawa siar yang benar-benar keberkahan lah siar itu. Amin. Ya pesan-pesan. Itu makanya kan itu ini bukan siar dalam keagamaan, dalam beribadah ya, tapi juga siar pendidikan itu. Nah inilah saya berharap kalau bisa berkolaborasi dan mencari apa data-data dan dukungan-dukungan supaya dalam segi pendidikannya pun bisa akan membawa keberkahan, khususnya bisa membawa anak-anak kita menjadi pemimpin bangsa. Ya, harapan saya tadi Pak Dita menyampaikan bahwa ini sertifikat wakaf. Satu itu harapan saya itu tolong dengan perizinannya dilengkapi administrasinya, izin perizinan dan sebagainya. Kalau seandainya sekarang belum, sekaranglah diusulkan. Gak apa-apa, kita usulkan. Nanti kita bantu. Saya akan minta tolong Pak Lurah, Pak Camat, sama kita akan bantu supaya selesaikan, akan lebih indah, memberikan contoh keteladanan yang baik ya, bahwa Islam itu selalu rapi, Islam tertib gitu loh, bahwa semua aturan segala hal. Ya, sebelumnya kami aturkan banyak terima kasih kepada Pak Wali Kota yang datang pada hari ini, dan beliau bukan hanya datang pribadinya tapi juga membawa bantuan, bahkan sudah dua kali beliau datang ke sini. Yang pertama menandatangani tentang selesainya pembangunan, jadi sebagai satu support bagi kami bahwasanya apa yang kami lakukan membangun masjid ini betul-betul disupport oleh pemerintah. Nah, karena itulah kami bersyukur. Mudah-mudahan ke depan juga usaha-usaha untuk meningkatkan pembangunannya sekaligus untuk pendidikan dan pembinaan masyarakatnya juga dapat dukungan penuh dari Pak Wali Kota terutama. Nah, itulah yang kita syukuri betul. Jadi rupanya kan selama ini mungkin orang berpikir dukungan pemerintah hanya moralnya saja, tapi secara materi juga boleh dukung. Kita bersyukur sekali yang mudah-mudahan ini menjadi apa namanya ajang gitu, bagi kami, support bagi kami bagaimana meningkatkan pengelolaan masjid ini. Jadi kita prinsipnya open management. Jadi insya Allah ke depan kita akan memberikan semacam pendidikan kepada masyarakat bagaimana membangun manajemen masjid yang baik insya Allah. Dari Kelurahan Klender, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.